Terus lucu ya, jadi nggak tega malah ya Ci makannya. Iya, juga ada cookies-cookies ya, kayak gini-gini nih. Jadi bisa dimakan loh ini. Bisa buat souvenir ya. Seperti 17, ulang tahun nih kan. Kecil-kecil juga nih Butantas. Terus kalau ini nih Ci, ini buat apa di fondant cake and cupcake? Oh kalau yang ini sih ada wedding cake juga, ada 17 cake gitu. Ada croissant double coklat sama mini coklat croissant. Wow. Kalau yang double coklat dalamnya ada coklatnya, terus luarnya masih ada topping coklat. Ini double ya Ci ya. Yes, yang ini paling best seller juga. Ada yang mini juga ya. Selain itu kita juga punya di sini ada kelaperan durian. Ini pakai durian asli, jadi rasanya enak banget kalau suka durian. Sama kita juga ada cookies hias nih. Bisa macam-macam bentuknya. Ya udah, karena udah ada di depan mata nih dari tadi sampai nggak konsen pengen dicobain ya. Yang mana dulu? Kamu dulu. Oke. Kalau croissant tuh emang dia punya tekstur crispy-crispy gitu ya. Teksturnya crispy, jadi crunchy gitu. Jadi dimakannya enak kers-kers gitu. Kita cobain juga yang besar ya. Kalau saya sih paling favorit croissant ini ya, karena dia nggak terlalu mengenyangkan gitu, tapi benar-benar crunchy. Jadi ini juga paling cocok makannya sama tea or coffee gitu. Oh, ada almond-almondnya juga ya di atas, bikin dia semakin cantik. Lihat nih Tante. Lembut juga kok Tante, nggak gitu keras. Terus dalamnya juga ada coklatnya, jadi coklatnya emang kerasa banget. Coba dulu ya, mukanya. Untuk yang paprika durian ya, yang paling best seller di sini. Duriannya itu terasa banget. Udah gitu dia punya potongan kelapa muda di dalamnya.
Jadi rasanya tuh dingin-dingin juga gimana gitu. Biasanya kan kita tahu kelapa tart cuman rasanya original pakai cinnamon gitu. Tapi kali ini ada berapa varian sih untuk kelapa tart? Ada 10, ada taro, green tea, ada coklat, strawberry, oreo, cheese, macam-macam, blueberry. Semuanya kelapa tart itu. Iya, semuanya beda-beda. Coba ya, aku cobain ya buat antusias ya. Wangi duriannya tuh kerasa banget dari tadi walau Cici yang makan, aku yang kecium wanginya. Makanya aku jadi penasaran juga nyobain ini ya, lihat putanter, lembut banget nih. Kayak puding ya Ci ya? Iya, dia kayak custard pla gitu. Beneran kerasa nih duriannya. Kayaknya duriannya pakai durian asli sih. Iya, itu kita pakai daging durian asli. Makanya itu yang bikin spesial. Nih, lucu banget ada emoji cookies atau apa ini. Iya, ini pakai fondant, jadi ini vanilla cookies base-nya. Terus kita kasih fondant icing buat face-nya gitu. Iya. Dia lembut juga ya ternyata cookiesnya. Dia pakai vanilla cookies. Terus fondantnya itu yang bikin manis. Kalau vanilla cookiesnya sendiri nggak terlalu manis sih, karena imbangin fondantnya. Untuk cookies hias kita bisa request, misalnya pengen bentuk apa gitu bisa. Ada yang gede juga ya tadi aku lihat di sebelah sana. Ada yang gede, ada yang juga bisa pakai foto orangnya. Kamu bisa pakai foto orang di gambar di atas ininya itu ya. Jadi bisa buat souvenir ulang tahun gitu kan cakep. Nah kalau kalian nih mau kesini, tapi kalian pengen kepoin dulu Instagramnya, boleh loh Food Hunters. Di mana Ci? Instagramnya @officialmissbake atau Facebook page-nya @missbake. Nah kalau kalian emang misalnya nih mau pesen aja deh, males lah perginya, tinggal diantar ke rumah, bisa nggak Ci itu? Bisa banget, jadi kita bisa lihat katalog kue-kuenya itu, kemudian kita bisa tinggal kita pesen aja nanti diantar deh. Ternyata bisa juga loh diantar, jadi kalian tinggal leha-leha di rumah, dianterin kuenya ke rumah. Nah terakhir jangan lupa juga follow aku di @bibibeatrice. Makasih ya Food Hunters, dadah.